Ajar ulan, ulan. Bunda. Oh, Senhor, amém.
Selanjutnya
banyak di kesan-kesan kampung. Kami dari Muara Tenang, di bawah kita sendiri, mari-mari ketik satu minggu kemarin. Hari ini pengantin tanggal 6 di atas menaju Bali. Lahir sebagai rangkaian dari kegiatan pengantin hari pada pengantin ini. Ada kumpul-kumpul rangkaian yang dibawa tadi dan ditinggalkan di rumah. Ada di pantun ini, kami dari Palatana naik pedati, kami bawa barang-barang rumah tangga, turun diterima dengan senang hati. Apakah ciri pedati yang perlu kami sampaikan, lebih kurang atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi silakan bersalaman terlebih dahulu. Ya, kemudian perempuan yang telah melaksanakan budak di pangkang sampai awal. Selamat datang, kami ucapkan selamat datang keluarga dari Muara Tenang. Ada kisah yang lain, kisah yang kepuluhan. Ada banyak pulang dengan Jawa, ketua anak adat ditanya oleh ketua anak adat pihak kebapak dan dijawab oleh ketua anak adat pihak timah. Kepada ketua anak adat pihak kebapak dan pihak timah, kami persilakan untuk naik ke atas panggung dan melaksanakan tanya jawab. Lente-lente, jauh baca, maska lente. Jauh jabur. Ije-ije, kamu datang, masih ke ije, kami rungu. Gimana, sekarang? Oh, jauh-jauh, siapa? Hai. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh jajaran anak kandang pihak rumah dan diketahui oleh aku di sini, aku tanya langsung ke pihak Sima dan Mertani. Andai kata kan, umpama misalnya, ada Sima kamu yang masih tinggal di tengah jalan, kalau apa, kami kesiap menunggu, kamu jemput, lo siap ni aja. Oh, gimana? Nah, menjawab dari ini yang jauh dari pihak bapak. Saya selaku dari ketua anak pihak lima menjawab dari ketua bapak. Baik, melalui pilih banyak ada yang telefon telefon. Bisa di dasar kami ada. Bisa di luar ini ada. Lanjut, lalu ini ada tantangan. Ini kami semua. Ini dia. Cek, satu, dua,
Alhamdulillah, yang betul itu korupsi. Hanya undangan saja juga. Mari kami ucapkan doa-doa yang sebesarnya. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulang bukan sembarang tulang. Ini tulang pelepasan. Bujang bukan sembarang bujang. Ini bujang ahli media keterawatan. Bernama Tris Trijaya, ahli media keterawatan. Putra dari bapak, putra ketiga dari bapak Isudin sarjana pendidikan dengan ibu Jayana sarjana pendidikan. Menyelesaikan pendidikan di Akademi Keperawatan Mitra Adi Yuna, Palembang, Sumatera Selatan. Sekarang bekerja sebagai tenaga kontrak daerah pada Rumah Sakit Pertama Semende Darat Laut. Di sebelahnya seorang wanita yang tadinya gadis. Sekarang tidak wajib lagi ya, karena sudah diperlukan itu oleh anak-anak kami, Tris Trijaya. Bekis, beli manggis kepada makanis. Manggis dibeli untuk makanan. Ini gadis bukan sembarang gadis. Gadis ini ahli media kebidanan. Jadi ada perawat, ada tiga, tetap. Bernama Ayu Rasida, ahli media kebidanan, putri pertama dari Bapak Muntazari, sarjana pendidikan, dengan Ibu Indrawati, sarjana pendidikan. Pendidikan telah menyelesaikan di Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, bekerja sebagai tenaga kontrak daerah di Rumah Sakit Pertama Semende Darat Laut. Itulah bapak-bapak ibu sedikit biodata daripada kedua mempelai. Semoga hari ini kedua mempelai mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Thank you.
Oke, terima kasih kepada sanggar ini SD Negeri 1 Sukadaru yang telah menguruskan peserta pendidikan. Selamat menyaksikan. Thank you.